What's up guys, welcome back to another episode of Edscar Vlog. Jadi hari ini kita mau review mobil lagi. Jadi banyak banget yang minta gue buat review mobil lagi. Tapi kali ini gue review mobil yang spesial banget. Gak cuman it's a sport car. Sport car apa supercar ya hitungannya ya? Ya sport car supercar. Tapi seperti biasa kita reviewnya mobilnya gak standar. Karena gue gak suka review mobil standar. Apa yang mau di review kalau standar? Jadi kali ini kita kedatangan sebentar. Tapi oke, baik-baik. Nah, bawa apa lu bro hari ini bro? 991.2 ya? 911.2? Ya, Carrera 4GTS. Carrera 4GTS, oke. Okay. Yeah. Gue biasa kan udah sering lihat yang Carrera S ya. Ah. 991 kalau gak salah ya. 991. Oke, okay, 991.2 berarti facelift ya? Yang facelift. Oke. Jadi sebenarnya ini gue pilih mobil ini buat di-review sebenarnya karena transmisinya. Transmisi apa tuh? Kasih tau deh. Manual 7 speed. Manual 7 speed. Manual 7 speed. Apa rasanya ya? Oke, boleh enggak review dikit mobilnya? Boleh. Oke, ini gue suka banget sama warnanya. Warnanya apa sih? Sapphire Blue Metallic. Sapphire Blue Metallic. Oke, tahun berapa sih ini ya? Ini tahun 2018. 2018. Oke. Yeah. Jadi, spesialnya mobil ini apa sih? Kenapa lo beli mobil ini? Ini mainan baru lo kan? Jadi dia kalau misalnya lo tahu, kalau kalian tahu IG-nya dia tuh si Kodok Buncit ya. Project car-nya tuh banyak banget dan juga ikut event-nya sering banget ya? Ya, bisa dibilang gitulah. Oke, jadi basicnya hampir semua event lo ikut lah ya? Iya. Oke, dari Elite lah, kemarin Have Fun, segala macam semua run-run, semua touring ikut semua. Nah, ini mobil ini apa spesialnya? Kenapa lo beli? Spesialnya karena kan gue pertama itu kan belum tahu ya? Belum hatam. Bukanya masker nggak apa-apa? Hatam banget sih. Nggak kedengeran tuh ya? Karena gue itu kan belum hatam banget kan sama Porsche. Kayak Carrera S, bedanya itu apa tadinya, 4S itu bedanya apa. Terus pas gue ngeliat di showroom, ini mobil, istimewanya pertama, warnanya pas pertama gue liat itu, wah ini warna bagus banget sih. Warna bagus banget, beda banget. Iya. Beda banget kan. Terus habis itu, pas gue lihat ke dalam, ternyata ini yang edisi British Legend Edition. Oke. Nah, terus British Legend Edition, itu kalau nggak salah si showroomnya sih bilang, ATPM nggak masukin. Oke. Jadi akhirnya dealer resmi, dealer itu yang masukin ke Indo. Oke, IU jadinya ya, CBU ya. Oke, terus? Cuma ada, kalau nggak salah ya, cuma ada satu di Indo. Kalau yang 4GTS itu yang biasa itu ada beberapa, tapi Matic kalau nggak salah ya. Oke, dan ini manual. Manual. Terus British apa? British Legend Edition. British Legend Edition dan juga warnanya ini ya, ini lucu banget sih. Coba kasih tahu kita deh, apa spesial mobil ini deh? Apa yang bedanya sama Carrera 4GTS yang lain? Bedanya sama Carrera 4GTS. Oh, bedanya apa sama Carrera S? Ini 4-wheel drive? 4-wheel drive. Oke. Okay. 4-wheel drive. Terus, kalau bedanya sama Carrera yang lain, paling cuma dia yang 4-wheel drive. Terus abis itu dia yang special edition. Oke. Okay. Terus, abis itu spionnya, mirrornya itu kayak modelnya itu kayak GT3. Oke. Okay. GT2. Nah, kalau misalnya yang Carrera biasa, kalau nggak salah itu dia nempelnya di atas. Bukan di bawah. Oke. Okay. Stikernya ini dari sananya atau sendiri? Kebetulan nih stikernya dari sananya. Kebetulan si pembalapnya itu si namanya itu Derek Bell. Derek Bell. Dia tuh dia juara di Le Mans tahun 19 berapa gitu. Okay. Kebetulan nomornya nomor 1 dan mobilnya biru. Oh, jadi dia didedikasikan di mobil ini. Oke, okay. Gitu. Dia pakai Porsche juga? Dia pakai Porsche juga. Oke. Okay. Seru sih. Legend Edition tuh kalau enggak salah ada 3 ya. Siapa-siapa aja gitu, kebetulan semuanya itu orang Inggris. Oh, walaupun mobil mobil Jerman. Mobil Jerman. Oke. Okay. Akhirnya dibikinlah British Legend Edition, ada 3 keluar warna biru, putih, satu lagi warna merah. Oke. Okay. Dan nomornya beda-beda semua. Tapi kalau misalnya biru kalau putih merah kan neon udah banyak. Biru jarang ya? Kurang lebih kayaknya gitu deh. Iya. Gua jarang lihat biru sih, biasa merah, kuning, putih gitu. Iya, paling kalau misalnya warna-warna yang aneh ya, GTRS bener. Cuman biru ini gue suka banget warnanya sih.
kalau kalian lihat aslinya nih manis banget warnanya, ya ampun. Terus apa nih bro? Dalamnya radiator atau apa nih? Ini radiator ya. Tapi di depan ya dia ya? Di depan. Oh, lucu ada ya? Ada dua, kanan sama kiri. Oke. Terus udah dapat splitter ya ini ya? Iya. Soalnya karena RS biasa kalau nggak salah nggak ada ini ya deh, bagian hitamnya. Oh terus ininya nih, angin masuk bisa langsung ke situ ya? Mm-hmm. Jadinya. Jadi nggak ada honeycomb atau apapun itu iya, ya? Bener-bener mobilnya berarti bener-bener buat aerodinamik ya berarti ya? Iya. Oke, terus bagasi depan lah ya. Bagasi depan. Oke, terus peleknya apa nih? Peleknya kayaknya central lock nih. Iya, peleknya standar. Makanya terus pas gue cari tahu itu ya. Hmm? Yang 4 GTS emang dia udah dapetnya selain GT3, itu ada 4 GTS sama GT3 yang biasa bukannya RS. Itu udah central lock. Okay, sama speedster. Sama, oh ya speedster. Speedster jarang banget sini ya. Iya, jarang. Oke, kebetulan gue suka banget sama Porsche jadi ya tahu-tahu dikit-dikit lah. Berarti ini kalau misalnya mau buka kan berarti enggak bisa pakai kunci biasa kan? Iya. Jadi pakai apa kalau mau buka? Pakai kunci torsi ukurannya berapa ya? Nah, kemarin sempat susah juga kan buat nyari kunci torsinya waktu itu pengen fitting velg. Nah, itu bengkelnya enggak ada. Jadi harus ke bengkel emang yang bengkel yang gede gitu. Huh? Ya emang dia biasa ngurusin Porsche, baru okay. Dia ada kuncinya. Apa harus beli sendiri gitu torsinya? Nah, akhirnya gue beli sendiri di Glodok. Oh gitu. Tapi bisa bukanya? Bisa. Tapi kalau misalnya emergency gitu berarti kita harus bawa terus dong kunci torsinya ya? Iya, benar. Oke, okay. Gue mau nanya ini, kalau misalnya kita pakai 5 baut sama satu yang gede begitu, enak mana sih? Maksudnya lebih bagus mana sih? Kalau lebih bagus jelas kayak lebih bagus interlock ya? Interlock ya? Lebih clear aja lebih, gitu. Lebih clean ya dianya ya? Iya. Oke, okay. Tapi aman emang maksudnya buka dapat 5 PCD. Aman sih. Karena emang misalnya kayak kemarin pas gue bawa track day, itu apa ya namanya? Pas di kunci torsinya itu kalau buat track day itu harus 600. Oke. Okay. Tekanannya atau apanya gitu. Terus kalau misalnya buat harian 500 cukup. Oke. Okay. Jadi yang gue suka dari buah Alfi ini ya bro ya, ya guys ya, dia itu mobilnya bukan dirawat-rawat doang ya. Tapi track day hajar ya. Hajar. Terus touring jauh hajar ya. Hajar. Jadi kilometer udah enggak sayang ya? Enggak. Gaspol terus ya. Tapi kalau ini kayak sayang sih. Sayang ya ini ya. Jadi benar-benar nih buat main, gue liat kemarin beberapa pas lo disentul, ngebut juga itu gokil banget sih. Terus untuk fendernya itu dia beda enggak sih sama yang lawan biasa? Nah, apa lebih wide gitu? Katanya sih beda. Okay. Nanya ke bengkel waktu itu gue sempat servis juga. Huh? Jadi dia sama yang 911 yang 4 GTS biasa, katanya beda. Sama 911 Carrera yang biasa juga katanya lebih lebar ini. Oke, okay, soalnya tadi ini gue lihat dari sini, kelihatannya tuh pantulannya beda gitu. Kayak gimana ya? Kayak dia lebih gendut gitu loh, lebih ngegemuk pinggangnya. Bagus sih. Oke, okay, terus apa lagi yang lo modif nih? Paling GT Wing ya. GT Wing, oke. Okay. Nah ini gue juga suka banget GT Wingnya. Tapi kan yang di sini aktif rear wingnya bisa buka tutup iya, kan? Bener. Itu masih aktif gak? Masih aktif, belum gue matiin. Oke. Okay. Kalau misalnya ngebut kayak jelek banget gitu dia naik. Gitu. Oke, okay, jadi itu ngaruhin nggak? Apa mungkin lo mau matiin nanti? Pasti bakal gue matiin sih, soalnya kayak sebenarnya kalau gue nanya-nanya gitu ya sama yang berpengalaman lah ya. Itu dibilang kalau misalnya di saat mobil wingnya itu naik malah lebih enak sih, emang kalau di sirkuit lebih enak kalau misalnya buat dia beloknya terus lagi ngebutnya karena kan angin itu neken mobil buat biar bawa tetap ke bawah ya benar downforce itu biar tetap ke bawah. Berasa nggak kemarin di sirkuit? Berasa sih. Berasa ya? Berasa. Jujur gue kan nggak pernah tuh kebut-kebutan di sirkuit yang sampai parah banget gitu, kalau misalnya ngebut-ngebut total gitu kan. Jadi gue belum pernah ngerasain efeknya sepenting apa downforce sebenarnya. Yeah. Tapi ini berasa kemana nih? Berasa banget. Oke, okay, GT-nya apa nih? Ini modif sendiri ya? Enggak, jadi kebetulan kemarin ini tuh punya Carrera 991.1. Oke. Okay. Nah, terus pas saat gue fitting, dudukan bawahnya ini beda. Oke. Okay. Akhirnya gue rubah di bengkel temen gue. Dia dirubah ininya di copy lagi. Terus habis itu di copy lagi, disamain, dudukannya disamain. Habis itu dicat satu warna. Tadinya itu warna kuning. Oke. Okay. Tapi bagus ya catnya ya, maksudnya nggak gitu kelihatan ya? Terus apa yang lo suka dari mobil ini? Manualnya sih. Manualnya, emang beda banget. Beda banget, ibaratnya kayak Porsche manual gitu. Itu pasti fun banget sih gue. Fun banget. Soalnya PDK kan shiftingnya jauh lebih cepat ya dari manual ya. Bener. Tapi kalau funnya menurut lebih seru PDK atau manual? PDK sih. PDK. Lebih seru PDK jadinya. Iya. Lebih enaknya sebenarnya manual ya. Kenapa tuh?
kayak lebih nggak ngebosenin aja gitu kan, kalau lagi di jalan. Lebih nggak bosen ya, iya. Lebih nggak ngantuk ya. Oh itu sih keren banget sih ada ininya nih. Noh, tahu nih apaan? Masuk ke dalam mesin ya ini ya. Media apa? Rare engine nggak salah, apa mid engine? Rare engine. Oh rare engine, oke. Okay. Terus kenapa udah ganti ya? Kenapa tidak? Kenapotnya pakai IPE nih ya. IPE. Guys kalian lihat pantatnya bagus banget. Ya ampun, gila banget. Boleh nggak nih denger suaranya? Boleh boleh. Coba ya kita tes ya. Enggak sih? Twin turbo. Pantes suara whistle-nya kedengaran banget. Iya, makanya. Gila. Ini mesinnya berapa cc sih? Mesinnya sih basicnya itu 2900 sekian gitu, tapi dibuletin 3000. Oke, okay, terus. Twin turbo. Oh, ini turbo. Turbo. Berarti sebenarnya sama GT3 masih menang ini dong harusnya ya. Kalau sama GT3 kalau enggak salah kayaknya hampir-hampir beda-beda mirip beberapa HP gitu. Dia NA kan ya? Apa? GT3? GT3 itu udah turbo juga. Oh, ya? Udah turbo. Okay. Nah, pas di GT3 RS itu bedanya itu sekitar 100 HP-an. Oh, oke. Okay, jadi okay. GT3 RS 4000, ini cuma 3000. Oke, okay, oke. Okay. Apa 3000 4000? 300 cc. Oh, 3000 cc 4000 cc. Oke, oke. Gua bingung, gua kira 3000 HP ya kan? Oke okay, guys, ini interior dari Porsche 911 991.2. Carrera 4 GTS ya, dalamnya begini. Dia jadi nggak ada kayak volume button, racing banget. Terus semuanya itu suede sama leather, gokil sih. Oke guys, jadi ini yang gue suka, yang gue bilang spesial tuh ini nih. Bentar. Oke, ini kayak silver, jadi susah banget difokus ya. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bingung nggak? Biasa kan lu ada bawa BMW itu? 5. Biasa 5 kan, manual 5. Terus R-nya kan di kiri kan? R-nya kiri sama. Oh ini sama, R-nya sama. Di kiri juga ya? Sama cuman juga. Ada 7-nya. Jadi ada 7-nya. Awal-awal pertama kali bingung gak? Bingung sih, sampai teman gue nanya, lu udah bawa ini sampai gigi berapa? Gue bilang baru sampai 5, itu juga di Jagorawi. Hah? Itu low speed udah? Belum low speed, keburu rame jalanannya. Oke, jadi lu pernah jajal berapa nih? Kemarin di Jagorawi itu sekitar 125 sampai 130 miles. Miles, berarti kira-kira 200 berapa gitu? 200an baru gigi 5. Iya, belum gigi 7. Wah, gila banget sih. Oke, jadi kita lihat di sini ada 911 Carrera 4 GTS British Legends Edition pakai carbon neck ininya ya. Terus ada sport chrononya. Ini jam ya? Jam terus bisa kok enggak bisa lap time enggak sih? Bisa lap time deh. Bisa lap time juga ya? Bisa lap time, tapi gue belum ngulik-ngulik banyak sih. Tapi baru yang gue tahu itu ada di sini, di speedometer ya. Di sini ada performance-nya. Terus ada G-force-nya juga. Okay. Kalau misalnya track day. Terus ada gear change assist-nya. Jadi mau ganti gigi di kapan gitu tahu. Kan. Oke. Okay. Terus habis itu ada chrono lap-nya. Sini. Terus habis itu all wheels-nya itu dia makainya itu berapa? 2% itu ada tekanan anginnya, ada PSI-nya, dan ini tripnya, navigasi. Jadi basicnya kalau misalnya kita mau melintir-melintirin di mobil kan all wheel drive, bisa dong ya? Sebenarnya harusnya sih bisa. Jadi all wheel drive-nya kita banyak gitu. Iya, benar. Oke, okay, tapi depan pasti tetap ada dong. Tetap depan ada, tapi sedikit ngebantunya. Oke, okay, oke. Okay. Ini bagus banget sih interiornya ya. Dalamnya juga, belakangnya masih bisa bawa orang nih. Cuman ya, sempit banget. Kayak bukan manusia sih belakang. Bukan buat manusia. Balita. Balita. Balita atau enggak hewan peliharaan ya. Iya, benar. Di belakang. Oke. Okay. Terus apalagi yang spesial? Ini sih yang gua aduh, gila. Terus ini ada PDCC itu apa tuh? PDCC itu suspensinya dia. Okay. Suspensinya si Porsche, ini buat ngatur wing-nya, ini buat knalpotnya, valvetronic-nya. Sini ada apa namanya? Traction control. Ini yang pokoknya kalau misalnya mobil mati dia juga ikut mati. Oke, ya udah. Start stop engine. Oh, engine start stop. Engine start stop. Oke. Okay. Nah, terus ini tiernya itu full suede terus ada merahnya di sana ya. Oke, okay, kita ganti ke GoPro. Nah, ini apa nih?
Ini yang nomornya si pembalapnya sama si Derek ya? Iya, si Derek Bell nih. Oke. Oke, sekarang kita mau coba tes nyetir nih. Apa bedanya sih Carrera S apa GT4S yang ini manual sama yang biasa? Iya. Yeah. Oke. Coba lo bawa dulu aja, nanti kita rasain feelingnya seperti apa sih. Ini yang gue penasaran sama sih. Pakai Carrera tapi shifting tangan kiri main terus. Itu gue penasaran banget sih. Jadi power tonic-nya tuh dari sini ya? Iya. Yeah. Enggak pakai remote lagi berarti ya? Okay. Wih, seru sih udah bolt on begitu. Nih guys, koplingnya main. Aduh. Dia beli mobil mahal-mahal tapi manual gitu. Orang-orang mungkin kayak, ah gila lu bro, beli Carrera masa manual sih. Cuma kalau kita mungkin yang emang suka fun-nya tuh, justru ini something special ya bro ya? Spesial banget. Nah, sekarang-sekarang ini baru udah mulai berkeluaran nih si ATP, dari ATPM-nya sendiri udah ngeluarin kayak beberapa mobil yang emang 992 yang baru itu udah ada yang beberapa manual. Oh ya? Iya. Yeah. Dia keluarin manual? Dia yang keluarin. Mungkin karena dia lihat demand-nya di Indonesia manual mulai banyak kali ya. Karena kan M2C juga banyak yang manual kan. Iya, yeah, benar. Koplingnya enak enggak? Enak koplingnya. Wih, asik sih. Wih, langsung minggir mobil. Wih. Gila. Jampak banget deh. Parah. Makanya ini juga udah tadinya tuh sebenarnya pas awal-awal gue ganti knalpot, itu kan kata si bengkelnya itu, bilang gini, ini mobil nggak akan bisa kalau misalnya nggak di refresh. Oke. Okay. Nah terus akhirnya karena gue batu kan, gue pertama tuh kayak ah masa sih, akhirnya ya udah gue bawa, terus pas udah 3 hari nongol lah, check engine nyala. Oke. Okay. Jadi emang harus di refresh setelah ganti knalpot. Sekarang udah refresh? Udah refresh. Apa refreshnya? Stage 2 pakai PP Performance. Wih, nih. Anak Abu Dhabi nih ceritanya nih. Coba kita gas ya nih. Wah, oh, gila. Nah itu tadi 1,2 bar. Dia nikungnya enak banget ya kayak. Iya makanya kayak nempel banget gitu. Padahal lumayan tajam loh ini. Iya. Cuman makanya kayak apalagi GT3 RS kan yang udah roll bar. Oh, itu pasti rigid banget sih. Oh, jalan deras banget. Ya. Oh, ya di sini ada sirkuit ya? Iya. Waduh. Krekolnya ngaco sih. Iya makanya ini padahal comfort modenya, bukan sport ya. Belum di sport. Wah, gokil sih. Kalau di sport? Nah, di sport lebih galak lagi sih harusnya. Wah, ngaco sih. Coba di sportin. Oi, gila pantatnya. MPH itu berarti berapa udah? Udah 140-an ya? Anjir, segitu 140? Iya, makanya. Ini mobil ngaco sih guys, kenceng banget, gak bohong. Soalnya kan kalau misalnya 100 miles itu 160. Oh iya, berarti 140-an ya? Iya. Coba gaspol deh. Gila, nikungnya asik sih. Nikungnya asik banget sih. Asik. Woi, torsinya enak banget sih, parah. Dia ngisi terus ya? Ngisi terus. Tapi di saat yang bersamaan itu smooth banget mobilnya. Nah, itu dia. Nyaman, halus, tapi torsinya buas banget sih ini mobil sih.
Emang kalau Porsche di turbo S udah nggak ngotak sih emang. Kalau mau turbo S kenceng mana? Apa? Kalau mau turbo S kenceng mana? Turbo S. Aku jatuh pas turbo S. Ini aja udah kenceng banget, apa turbo S ya? Nah, itu dia. Ini kita ganti mode pakai ini ya? Iya. Diputar. Ini putar, ini sport, sport okay. Plus. Ini sport lagi. Ini normal. Oke. Okay. Jadi semudah itu ya? Semudah itu. Nah, kalau yang 991 yang poin 1 itu dia di sini. Iya, ya, gue tahu sih. Ada sport, sport plus kan ya. Kalau ini di situ ya. Yang facelift udah di sini. Tapi ini kerennya apa tuh enggak? Dia enggak ada batas apapun. Iya. Volume apa? Jadi balap banget. Iya. Kelihatan nih. Kayak gue kadang-kadang kalau suka gabut gitu kan, kayak jempol gue suka di sini. Wah, gila nih, gokil banget. Dan gue berkesempatan untuk ngetes mobilnya juga. Wah, gokil. Carrera 4 GTS. Aduh, ya ampun. Wah, gokil. Oke, jadi oke, guys, ini kokpitnya Carrera 4 GTS British Legends Edition. Wah, gokil. Ini manual. Gue harus adaptasi dulu sih sama kokpitnya, karena masih, gue nggak pernah bawa Porsche manual, Matic sih bisa. Oke, kita tes dulu aja. Oke, guys, ya di sini ada boostnya, ada water temperature, oil temperature, sama apa nih? Oil level ya? Oil level. Wah, gokil sih. Terus ini ada fuel, ada temperature. Oh ya, dan ini MPH guys, ini sampai 200 MPH. Berarti berapa tuh? 300 lebih. 360 top speednya gokil banget sih. Aduh, gila, gue makin cinta sama Porsche. Oke, coba ya, kita bawa ya guys ya. Oke, kita buka dulu rem parkirnya. Sorry. Oh, dia tuh gasnya di situ ya? Iya. Oh, ada aneh. Busnya langsung berasa loh. Iya. Yeah. Ini mobil terenak yang pernah gue bawa. Sumpah. Shiftingnya short shift gitu. Terus koplingnya ternyata enteng banget. Torsinya instan banget. Gue kira ada turbo lag gitu loh. Enggak. Ternyata gak ada. Gila. Misalnya lu nyetir di Sentul pakai ini, kalau gue sih gue pede banget, soalnya handlingnya enak banget. Terus shiftingnya, ya gue tau PDK itu lebih cepat gitu loh, karena dia dual clutch. Tapi ini juga koplingnya pendek, terus short shiftnya juga begitu jadi cepat. Kita gigi dua, bus 1,1 bar. Sumpah, please jangan dijual. Gak bohong, mobilnya seru banget. Tapi, ini masih normal kan? Masih normal. Ini aja udah buas banget. Gue gak tau lagi sih kalau misalnya di sport kayak gimana. Bener yang kayak gue rasain. Ini halus. Halus banget, tapi tenaganya instan gitu. Gue gak bohong sih, mobil turbo enak banget. Tapi gimana cara lu bawa santai ini mobil? Ya RPM 2000 udah gigi 4 kalau gue, atau enggak setiap 2000 RPM kayak yaudah, ya kan santai. Oh, kayak gitu. Tapi benar-benar lu stoel sedikit banget loh. Iya, makanya. Karena kalau misalnya lu benar-benar lu injek dikit aja kasih tenaga dikit, ber. Langsung ngebus. Aduh, ini mobil ngaco banget sumpah. Ini motor banyak trek-trekan lagi. Gak bohong, gue kenceng, tapi gue gak takut sama sekali. Tuh, karena beloknya enak banget.
gue udah puas banget sih, baru bentar udah puas banget. Gue gak tahu sih kalau di track day pasti seneng banget. Gila, V ini gigit banget. Bannya pakai apa sih? Bannya Pirelli B0 ya? Oh, pantes. Gue udah cukup seneng. Thank you banget, Lofi. Siap. Thank you banget, gue seneng banget ini. Kita sekarang head ke E46 Garage ya? Iya. Oke, V. Ini setelah lu reflash, ganti exhaust, apalagi performance-nya ada apalagi? Udah sih, itu doang. Reflash sama exhaust doang? Reflash sama exhaust. Intake nggak ada? Intake udah. Apa? Oke, pakai sprint filter. Sprint filter, oke. Jadi itu replacement filter? Iya. Dapat berapa HP jadinya? Udah pernah dyno belum? Udah gue dyno sih kemana. Nah, sayangnya tuh gue lupa pas lagi standar gak gue dyno. Jadi peningkatannya tuh kurang maksimal gitu loh. Jadi gak tahu naiknya tuh berapa. Cuman tahu pas exhaust doang ya? Cuman tahu doang pas gitu. Terus kemarin itu di dyno 390-an on wheel. On wheel, berarti kalau di HP-nya berapa tuh? Kira-kira sekitar 530 sampai 550 ya, kalau gak salah. Oke, wajar gak guys kalau misalnya gue tadi nempel pahalanya gitu? Karena 550 HP-an. Torsinya tuh gila banget. Torsi berapa? Torsi tau? Kemarin itu torsinya itu sekitar. V, ini lu udah modif apa aja sih performance-nya? Baru exhaust, terus gue reflash, terus ganti intake pakai sprint filter. Terus udah sih. Dapat gitu berapa HP pada dyno enggak? Kemarin udah gue dyno. Jadi kemarin itu di pas di dyno itu 390-an tapi on wheel. Oke. On wheel sekitar, kalau engine itu sekitar 530 sampai 550-an HP lah. 530 sampai 550 HP? Yes. Gila banget. Oke, jadi wajar banget tadi gue palanya nempel terus karena HP-nya gede banget. Torsi berapa? Torsinya itu sekitar 600-an ya. 600-an? Gila! Gue gak tau ya gue norak atau gimana, tapi ini mobil yang torsinya paling gede pernah gue naikin. Dan manual, dan paling rigid, dan terlalu gampang buat di setirin. Fun to drive banget, gila. Manualnya enak banget sih. Kalau gue punya Porsche nanti, gue pengen banget punya Porsche manual. Oke, thank you banget Bang Alfie udah dikasih nyetir mobil yang super seru ini. Jadi conclusion-nya itu, ini mobil nggak cuma cakep doang, tapi ternyata untuk performance-nya gila banget. Jadi thank you banget, ini a very good experience buat gue. Oke, kira-kira nanti ke depannya nih mobil mau diapain? Ya, sedikit bocoran lah ya. Ganti bumper aja lah. Bumper? Oke, terus apa lagi? Gak ama, mungkin. Sama ganti velg lah. Sama ganti velg, sama ya ganti airsus lah. Ya, turbo digedein lah gitu ya. Jadi emang nih orang tuh iseng banget. Gue ngeliat mobil dia ada yang standar, semuanya dimainin. Jadi gokil banget sih, gue yakin. Ada yang standar, Alphard. Alphard doang. Mungkin nanti kedepannya, Alphard, padahal lucu buat Alphard, beli. Nggak tahu, kita lihat aja. Kalau misalnya kalian mau lihat si Bro Alfi ini kayak gimana, project-projectnya kalian cek Instagramnya di apa? Kodok.buncit. Kenapa kodok buncit sih? Nggak apa-apa, kayak beda aja, lucu gitu. Lucu ya? Padahal lu nggak buncit sama sekali? Nggak sama sekali. Ya kan? Tapi kenapa namanya kodok buncit? Nah, emang jadi waktu itu kayak waktu SMA gitu, kayak temen gue ada yang ada beberapa gitu kan. Dia kalau manggil orang tuh, kodok gitu. Oh, jadi habis itu ya gue bikin aja. Kodok emang selalu buncit kan? Kodok nggak ada yang buncit kan? Iya sih. Ya udah, gue kasih nama gue kodok buncit. Oke, ya udah. Ada pesan-pesan nggak buat subscribers? Paling kayak mungkin ya tadi yang dilakuin kita ngebut-ngebut itu, itu kan di daerah emang yang sepi dan emang nggak ada orang yang lalu-lalang banyak banget. Dan emang itu track. Dan itu emang untuk track kan. Ya tapi karena emang sore banyak motor-motor gitu. Ya is okay lah kalau kita bisa intinya semua safety driving ya. Safety driving aja. Oke, ya udah. Terus kalau misalnya untuk modif ya yang berkonsep dan kalau emang lu suka ya udah lu modif. Enggak peduli apa kata orang. Kalau misalnya orang ngomong jelek bro gitu gimana? Ya gua suka. Bodoh amat ya. Iya, bodoh amat. Oke, jadi gitu guys. Pesannya kalau kalian suka modif aja, kalau orang mau ngomong apa bodo amat, karena di cars Indonesia tuh banyak yang begitu ya. Ya bisa dibilang gitulah. Kita lihat, wah mobil lu kayak jelek nih gini, ah kayak kurang selera gua nih gini, nggak perlu dipadal, duit kita, dan kita yang modif mobil kita juga ya. Iya benar. Oke. Okay, ya, okay. Lu suka, jadi ya be yourself aja. Be yourself, oke, itu penting banget sih. Oke, guys, gitu aja untuk vlog kali ini. Semoga kalian enjoy. Hope you like this video. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe channel juga, share teman kalian juga, dan juga
komen kira-kira kita harus review mobil apa lagi. Kalau misalkan gue di Aero Tanzil, juga bilang score ID, The Man Captain ID, dan juga Dupers ID. Banyak banget ya. Banyak banget. Sama kodok buncit. Kodok titik buncit. See you guys next vlog, bye.